Kesesakan lalu lintas tidak mengira masa di ibu negara mencetuskan idea kepada dua sahabat menawarkan alternatif pengangkutan murah, pantas dan mudah Dego Ride yang menggunakan motosikal. Mengambil inspirasi penunggang motosikal ojek di Indonesia, idea pengasas teksi motosikal itu Nabil Faisal Bamadhaj dan pengasas bersamanya Syairazi Sulastri ternyata sangat ditunggu-tunggu pengguna yang mahukan kemudahan pengangkutan murah, pantas dan mudah. Ia secara tidak langsung menjadi pelengkap kepada kemudahan pengangkutan rel sedia ada seperti komuter, monorail dan LRT. Nabil berkata pihaknya bukan sahaja mengenakan tambang serendah RM2.50 dari stesen pengangkutan awam itu dengan topi keledar penumpang disediakan, malah ke mana sahaja sejauh 3 km setiap perjalanan sekitar Lembah Klang. Kita sebagai halayak orang Klang Valley, Lembah Klang ni dapat pergi ke mana sahaja walaupun ada jam, walaupun ada sesak, tak payah tunggu dekat bus station atau bus stop lama-lama, terus ambil. Hanya WhatsApp saja. Orang yang nak buat kerjaya dengan menjanakan income tu pun diorang cakap tak ada hal. Saya pun nak tumpangkan orang untuk mendapatkan duit. Memadai keadaan ekonomi sekarang, kita memberikan diorang peluang ini and alhamdulillah sambutan bagus. Menurutnya mereka memiliki rider lelaki dan perempuan untuk memberikan pilihan dan keselesaan kepada pengguna. Beliau berkata tahun hadapan pihaknya bercadang meluaskan perkhidmatan teksi motosikal itu di Pulau Pinang selepas mendapat maklum balas baik penduduk di situ.